Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Salam seduluran, tetap rukun. Sekarang saya sama Sugeng Rayetno, PAC HKTI Nyawangan. Sekarang saya berada di lahan PT Indoko. Dan bisa dilihat semuanya ini kondisi lahan PT Indoko seperti ini. Ini bisa dinilai sendiri. Dengan keadaan seperti ini, menurut panjenengan-panjenengan semuanya itu bagaimana? Ini hutan, perkebunan, atau apa itu bisa dinilai sendiri. Nih. Yang dinamakan perkebunan, tapi kok seperti ini, usuh sekali. Dan perkebunan seperti ini, apakah masih layak untuk diteruskan, ataukah harus dimusnahkan? Coba bisa dilihat semuanya. Lahan di PT Indoko sekarang seperti ini. Dengan adanya lahan seperti ini, apakah Bapak Jaki masih pantas untuk menjadi pengelola di PT Indoko ini? Nah, bisa dinilai sendiri nanti. Oke. Oke, terima kasih. Ini tadi video dari saya tentang keberadaan lahan di PT Indoko. Terima kasih, cukup sekian. Salam sehat, salam rukun selalu.